Chef Dedi. Halo Chef. Halo. Oke, sekarang kita mau masak yang namanya sop gurame ya Chef ya? Betul. Oke, iya. Untuk bahan-bahannya sendiri ada apa aja nih Chef? Oke, kita mulai dari sini aja, dari bahan ikan dulu ya. Ikan, ikannya udah pasti ikan gurame. Betul, ya. Ini di sini ada sayuran, sayur putih. Sayurannya ada apa aja? Sawi putih. Sama kemangi. Kemangi. Tirisan tomat merah, tomat hijau. Oke, okay. Terus ada, ini cabai apa nih Chef? Iya, ini cabai rawit. Cabai rawit ya, yang ada pedes. Ada rasa pedes-pedesnya. Kemangi, udah semuanya ya? Terus ini? Ini buat irisannya kita pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Untuk tumisan pertamanya ya. Oh, terus ini apa nih Chef? Ini ada jahe sama serai. Serai juga? Daun jeruk ya. Daun jeruk, oke. Okay. Di bagian perbumbuan ada apa aja nih Chef? Ya, bumbunya kita pakai standar aja. Pakai penyedap rasa. Gula pasir. Gula pasir. Ini apa? Lada putih, oke. Okay. Ya, terus garam. Garam, margarin. Ya, margarin, betul. Oke, okay. Sama jeruk limau. Oke, okay, kalau gitu. Waktunya masak nih Chef ya. Siap. Bahan apa yang dibutuhkan? Margarin dulu. Margarin, ini bantuan pilih ya Chef ya. Oke. Okay, silakan. Margarin. Oh dia pengganti minyak ya Chef? Iya. Gitu ya. Terus apa lagi Chef? Kita pakai ini dulu, bawang. Oh untuk perbumbuannya ya, jahe. Bawang dulu. Aduh. Ganti Chef. Iya. Terus kita apa lagi Chef? Masukkan air. Oh, masukkan air. Oke. Okay. Dia emang bener gini, Chef, ada asap-asapnya gitu? Iya, biar ada smoky-smoky. Oh, malam. Cukup. Nah, udah Chef, airnya udah mendidih. Sekarang apa lagi? Iya, kita masukkan ikannya. Ikannya. Ini dia ikannya, Chef. Iya. Oke. Okay. Iya, ini masukin. Langsung dimasukin aja nih, Chef. Oh. Itu kira-kira guramenya beratnya berapa, Chef? Ini ukuran 7 ons. 7 ons? Iya. Besarnya. Ini udah matang Chef? Udah matang ini. Udah matang. Oke langsung diangkat aja Chef kalau gitu ya. Sop ikan gurame ini jadi salah satu menu favorit di sini. Porsiannya cukup besar dan aromanya saja sudah menggiurkan loh. Kuah beningnya terasa segar di mulut dengan aroma dan rasa bumbu rempah yang kuat. Daging ikan guramenya, beuh, jangan ditanya lagi, lembut banget. Sobat kuliner. Ini dia sup guramenya, langsung kita bawa. Ayo, thank you Chef. Sama-sama. Sobat kuliner, sekarang waktunya kita mau bikin menu ayam ya Chef ya. Iya betul, ayam kremes. Ayam kremes. Iya. Nah, kalau untuk menunya di sini Chef bisa dilihat dia cuma ada ayam sama kremesnya doang. Iya. Tapi untuk prosesnya kan udah dimarinasi kayak diungkep iya, gitu ya. Iya betul, udah diungkep, oh, kurang lebih 1 jam ya. Oh, yeah. Oke. Okay. Nah, untuk bumbu ungkepnya apa aja Chef? Ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri. Bawang putih, bawang merah, kemiri. Jahe. Jahe. Ya, semua rempah-rempah bisa. Rempah-rempah langsung yeah. Masukin ke dalam ya Chef ya. Iya, yeah, ini juga ayam kampung ini ya. Oh, jadi pilihannya ayam kampung. Betul. Udah gitu bumbu-bumbunya juga mantap banget. Jadi sekarang kita tinggal mau goreng. Iya. Yeah. Oh, oke okay, gitu. Enggak usah lama-lama Chef, kita langsung goreng aja. Ayo, Chef. Ayo. Wow, ayam goreng kremesnya menantang banget buat disantap. Kremesannya berlimpah dan bikin ngiler. Daging ayamnya benar-benar empuk dan rasanya gurih mantap. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Kremesnya tinggal dituang gitu. Iya betul. Wah, wow. Menarik sekali. Ini tunjukin ke sobat kuliner ya Chef ya. Iya. Sobat kuliner, ini dia ayam kremesnya. Langsung kita bawa. Mantap. Terima kasih Chef. Sama-sama. Sobat kuliner, waktunya kita icip-icip nih sobat. Coba lihat ini di atas meja ya, udah ada banyak banget menunya ya. Jadi hari ini mau review dan satu-satu dulu kita lihat ada apa aja menunya di sini sobat. Di sini untuk menu perkuahan ada sop gurame. Terus di sini juga ada ayam kremes ya sobat kuliner.
Udah gitu ada menu-menu lainnya juga yang gak kalah menggiurkan dan menggoda sobat. Ada sate, ada karedok, terus di sini ada cumi goreng juga. Terus di sini ada apa gorengannya juga, ada tempe, ada tahu. Sama untuk sambelnya ada 3 macam sobat kuliner. Ini dia nih, kita lihat ya. Di sini ada sambel ijo, terus di sini ada sambel cobek, dan ini sambel terasinya. Buat cinta pedas langsung aja kita cobain kalau gitu ya. Kata masnya ini recommended di sini ya. Mari kita coba sop gurame-nya. Rini mau langsung cobain, kita taruh sini aja dulu. Oke. Apakah spiral itu rasanya sobat kuliner? Kita coba dulu kuahnya ya. Markiman, mari kita makan. Coba dulu kuahnya. Rasa asem bercampur dengan gurih kuahnya itu menurut hari ini enak ya. Medoknya dapet loh. Heavy banget. Enaknya viral nih sobat ya. Kita coba dulu sekarang pakai dagingnya. Ini dia daging untuk gurame-nya. Lihat ya sama itunya, tulangnya sobat. Kita makan bareng sama tomatnya. Mantap. Sop gurame-nya mantep banget sih sobat kuliner. Recommended buat kalian cobain pokoknya. Berkuahan udah, sekarang kita coba goreng-gorengnya. Dia satu ayam utuh ya sobat, waduh. Ini kita makannya pakai tangan aja ya sobat, biar lebih enak gitu. Tuh, sobat kuliner lihat sendiri ya. Satu ayam utuh, langsung Rini patahkan. Ini dia. Sekarang kita jajarin depan sini aja nih, persambal-sambalannya nih sobat. Kita taruh sini dulu. Wah, pecinta pedas mari mendekat. Ini ada kecapnya juga sobat, bisa buat jadi cocol-cocolannya. Sekarang Rini coba pakai cocolan terasinya kali ya. Ini dia. Jangan lupa cocol pakai kriuk kremesnya. Kremesnya itu benar-benar kremes kriuk garing gitu ya sobat kuliner. Suka banget sama terasinya. Mantap. Daging ini termasuk menurut Herlin sambal yang pedasnya ekstra ya. Tapi balance juga bareng sama terasinya. Ini dia bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam loh. Udah gitu untuk tulangnya lunak. Ini pengen coba karedoknya nih. Pindahin dulu sobat. Mari kita makan. Segar banget. Nyaman banget maksud dalam mulutnya. Dia tuh menurut hari ini untuk sambal kacangnya, dia gak terlalu yang medok-medok gimana. Soalnya dia tuh teksturnya agak lebih cair, tapi pas dimakan merasa banget. Wah, seru banget. Vegan-vegan ini bisa nih, buat dicoba. Mantep. Menu-menu di sini recommended banget semuanya ya, mulai dari goreng sampai kuah sama gorengan yang lain juga, pokoknya mantep, kalian harus cobain. Sekarang Rini mau minum dulu soalnya udah pedes. Sobat kuliner, nggak nyangka ya main jauh-jauh ternyata untuk tempat makannya dan juga cita rasa menu-menunya semua recommended banget. Pokoknya di sini kalian harus cobain semua menunya. Evi, enaknya viral. Jadi langsung aja kita mau tempelin stikernya. Misi ya Pak Haji, saya mau tempel stikernya dulu nih.
Saking enaknya menu-menunya di sini sama viralnya tempatnya ya. Oke. Nah, sudah tertempel stikernya. Pokoknya di sini layak viral. Makasih.